Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Alright. Firstly, sorry banyak-banyak pada yang mengikuti channel ni. Saya ada stop buat video siap atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. Ini bukan bermakna saya terus stop buat video. Tidak eh, perjalanan masih jauh lagi. Okeylah. Untuk video kali ini apa yang kita akan buat pada motor kat belakang ni? So, jom layan video sampai habis. Check it out. Okay guys, untuk di video kali ini kita akan tukar fork depan motor ni eh. Kalau dulu sebelum ni saya pernah buat servis pada bahagian fork, tapi kali ini saya akan tukar. Kenapa kena tukar? Okay, kalau kita tengok fork yang sebelah kanan ni dia dah bocor eh. Ni kesan bocor ni, nampaknya getah ni. Dia dah merekah. Lepas tu dia dah berminyak. So kesan dia lama-lama dia akan, bahagian yang krom ni hilang. Dia terhakis. So kalau ikutkan boleh kita tukar getah ni, getah seal ni. Nah, tapi kerja dia ada leceh sikit lah. Kerana kita perlukan peralatan untuk buka fork ni. Dia ada satu sepanah khas T tu. Untuk T tapi panjang. Tapi kerja tu yang banyak, banyak leceh. So saya decide untuk tukar saja, lebih senang. Memandangkan fork untuk LC ni pun tak berapa mahal. Okeylah, tanpa banyak bicara, jom kita buat kerja. Kali hujan guys. So tak apa, nanti kerja-kerja untuk buka fork tu kita akan sambung lepas hujan reda eh. Okay, inilah rupa gaya fork yang dah rosak eh. Nampak ni bukan rosak lah, dia punya seal dah pecah ni. So bila seal dah pecah, minyak fork ni keluar ikut-ikut tepi-tepi ni. Kesan dia tengok macam ni lah, berminyak habis. Itu yang bawa mantul-mantul macam bawa basikal. Okay, sekarang kita buka dia. Okey, fork yang kita akan guna tak asing lagi, satu produk yang sangat popular di kalangan mat-mat motor. Tada, ni dia Tobaki Fork Shock Absorber untuk LC V1 eh. Okey. Tapi kotak ni dia ada tulis dia punya description, enhanced braking capability, high quality metal, bla 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 bla. Kalau korang beli korang dapatlah. Korang tahulah. So kita buka dulu kotak ni. Apa ada kat dalam? Okey. Ni apa ni? Okey, ini adalah kad jaminan, warranty card. Oh, ini JNT punya. Saya beli online eh. Kalau nak saya boleh kongsi dia punya link ada dekat bahagian description. Okey, ni rupa fork dia. Ni untuk LC V1 eh. Dia punya kod dia adalah 5YPL. Di sini tulis Tobaki. Alright, warna dia sama macam macam standard punya lah. Ini yang kedua sama. Okay, ini
untuk yang sebelah kiri. Oh sorry, ini sebelah kanan. R ni right, yang tadi L tu left. Okay, naik, cuba tekan dulu. Oh, mampat guys, mampat. Okay, harap tak ada masalah masa sesi pemasangan dan setelah pemasangan. Okay lah, tanpa panjang cerita, jom kita buat kerja. Okay, sebelum nak pasang fork yang baru, kita kena longgarkan dulu nutup fork yang bahagian atas ni. Okey, kalau untuk turunkan fork untuk LCB1 ni, kat bahagian dia ni ada stopper yang menahan penutup fork tu daripada dia terus rajak sini. So ada dua cara untuk kita buang mudahlah ni. Yang pertama, kita kena grind dalam ni, ataupun satu lagi kaedah tu, dia terus potong je. Ni biasa kedai biasa banyak buat macam ni lah, sama ada potong ataupun grind. Okay, sekarang untuk melevelkan fork ni kiri dan kanan. Okey, untuk part ni semua sini bahagian ni rata. Okey, itu pulang pada korang nak ukur pakai apa, membaris boleh, sudu boleh, duit siling boleh. Okey, ni apa yang ada jelah. Pakai wasil jelah. Wasil ni menjadi bulatan ni sama. Di sebelah ni sama juga. Okay, kita akan buat seketika, lepas tu nanti kita ukur kat bahagian bawah pula. Ukuran yang paling tepat ya, begini. Okay, selesai pemasangan. So sekarang kita akan test dia punya daya henjutan dia tu. Okey, tadi ada bunyi keletak-keletak tu kan. Saya suspek benda alah ni lah. Okey, besi ni belakang ni dia dah rapat dengan stopper fork ni kan. So next time kita akan edit balik. Okey, korang boleh nampak situ dia ada gap sikit tapi sikit je lah. Rasa dalam berapa mm je tu. Ni pun boleh edit, cabut bracket ni. So yang CDI ni kita boleh lekatkan dekat bahagian sini, dekat bracket ni, guna cable tie ataupun sebagainya. Okay guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa like dan subscribe, share sekiranya bermanfaat.
See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.